Hai, Bro Yesis. Sudah lihat kan ya prolognya. Tapi kali ini di belakang gue ini ada sepeda. Jadi yang punya ini nyari sepeda itu dari awal sebelum PSBB di Kota Depok. Dan harganya itu masih 3, sekian 3,2 nggak salah. Tapi si yang punyanya masih mikir-mikir karena mau nyari yang lain. Dan akhirnya baru dapat 2 minggu yang lalu. Dan harganya itu semua naik. Kata penjualnya, harga corona. Tapi emang antusias masyarakat Indonesia sejak COVID pengen beli sepeda semua. Oke, gak usah lama-lama, kita bahas aja yang di belakang gue ini. Sebelumnya, gue ada satu produk, ya, endorse sih. Jadi, ini Starbank Coffee. Ini, quotes-nya itu, today plan, drink coffee, be awesome. Nah, gue hari ini mau be awesome. Ya, makanya gue minum kopi ini. Ini kopi susu soft. Dia ada 4 varian. Kopi susu soft, kopi susu strong, kopi susu strong, kopi susu, kelihatan nggak ya? Kopi susu strong, coconut americano, palm sugar coffee. So, kalau Bro and Sis mau pesan, bisa follow Instagramnya di starbanks_coffee. Adanya di Kota Depok. Cobain, maaf tangan kiri, karena tangan kanan gue megang gimbal. Jadi, mohon maaf sekali. Kalau nggak, saya ganti dulu tangannya, karena dalam untuk muslim sesuatunya harus memegang pakai kanan kanan. Coffee branches. Ajib branches. Kopinya kerasa, susunya kerasa, gula arennya sekerasa. Gak kalah lah sama merek-merek lain. Oke, kita bahas aja langsung. Ini di belakang gua adalah Detroit 2.0. Ya, istilah bahasa Indonesia Detroit 2. Ini low budget tapi speknya oke. Oke. Kita cek aja bareng-bareng apa aja sih yang didapat dari Detroit ini. Jadi kalau buat para goeser, ini recommended. Jadi yang mau beli sepeda dengan low budget tapi lo dapat spek yang oke punya, ini jawabannya yang belakang gue. Jangan. Gak usah kemana-mana sih. Tonton aja videonya. Kalau mau sambil ngopi boleh. Pesan aja di starbanks_coffee. Oke, kita bahas dari kaki-kakinya dulu. Kaki-kakinya ini didukung oleh ban merek Kenda. Tapi ini gue gak tau. Kenda versi apa gue gak tau. Cuman yang jelas ini adalah ukuran 2.20. Depan belakang sama. Belakangnya sama. Depannya, sorry gimbalnya ngaco. 2.20. Dua-duanya Kenda. Kemudian serinya gue gak tau. Mungkin ada Bro and Sis nih serinya apa, bisa komen di kolom komentar. Semuanya ada 9 speed. Dan rear shifternya, bukan rear shifter ya, gigi belakangnya didukung oleh Inseco N9. Mungkin lo bisa kata gak ya, Inseco, fokus. Nah, ya ini Inseco N9. Itu ada 9. Jadi, 9 gak salah. 1, 2, ya 9. Kemudian frame-nya alloy. Ini alloy. Ukurannya 27,5. Size M. Ini size M. Untuk gigi depannya sama. Pakai Niseko N9. Itu ada 3 speed. Terus dia udah inner cable
semuanya udah inner kabel. Ini inner kabelnya. Sorry. Ini inner kabelnya. Ini inner kabel. Kokoh banget, bro. Or sis. Kokoh banget. Ya, United alloy ya. Sepeda gue juga United, cuman belum secanggih ini. Kali aja dengan YouTube ini gue bisa beli sepeda canggih. Terus kita ke kaki-kaki. Kaki depan didukung oleh mereknya itu Bridge. Ukurannya 27,5. Untuk forknya itu 100. Kalau nggak salah 100 apa 20, 120 gitu. Terus apa 120 gitu, gue lupa. Dan canggihnya ini udah bisa lock. Locknya mana? Ini locknya. Ini locknya udah bisa lock. Jadi kalau misalkan ditanyakan lu bisa lock. Kalau misalkan jalan yang nggak bagus, lu bisa buka. Oke lah untuk harga yang lumayan murah untuk semi full sus mungkin kali ya. Kemudian ini 9. 9. Kemudian depannya 3. Dan canggihnya, ini rem udah hidrolik. Sudah hidrolik, didukung oleh Shimano pastinya. Shimano, mana ya? Fokus, fokus, fokus. Ini dia. Shimano. Build quality-nya oke. Oke banget lah United, nggak usah diragukan lagi. Kemudian si empunyanya sudah upgrade jok pakai Velo Plus. Kemudian hand grip sudah di upgrade katanya biar nggak capek. Terus ini bisa buat pegangan, ini sebenarnya buat saya sih. Buat rebek, sorry. Dan tulisan Detroit-nya ada di sini. Detroit, tapi ketutupan sama tempat air minum. Ini juga udah dipakai, dibeliin sama owner ya. Itu Detroit 2. Overall cuma ini aja yang bisa gue sampein untuk Detroit ini. Ini sepeda murah, tapi nggak murahan kalau kata gue. Nanti bakal gue review juga, ada salah satu tetangga gue, dia beli Detroit juga, Detroit 2, cuman yang keluaran 2019, sedangkan yang ini 2020. So, jadi lo nggak usah pusing lah, lo pengen nyari apa dengan budget sekian, ini jawabannya, Detroit 2, bagi gue ya, bagi gue, bagi Abeng Bengki. Cuma kan balik lagi, lo mau selera atau mau, kalau gue sih lebih ke fungsinya, dengan harga yang murah tapi fungsinya banyak, kenapa lo harus nyari pusing-pusing? Begitu dari gue. Itu yang bisa gue sampaikan. Jadi lo punya budget yang nggak terlalu banyak, dan lo pengen semi enak lah sepeda lo, ya jawabannya ini, nggak main lo beli. Frame udah alloy, ada locknya juga. Terus rem udah hidrolik. Speed ada 9. 8 apa sih? 9. Sebentar. Gue cek dulu. Benar, 9. Sorry. Gue masihkan aja. Takutnya gue lupa. Jadi, lo gak usah pusing. Gak usah pusing, gue pengen beli sepeda apa nih, gue searching di mana-mana. Ini jawabannya, Detroit 2. Ada lagi Basuri 2.1, cuman ini udah oke kalau bagi gue. Sesuai dengan apa lo. Ownernya beli kurang lebih 3.3. Itu adanya di daerah Cibinong. Kalau ada yang tahu, pengen tahu belinya di mana, mungkin bisa komentar. Lo coba aja cari di mana aja, pasti itu naik 800 ribu. Karena ini ownernya nyari sepeda itu dari sebelum bulan puasa dan sebelum PSBB Kota Depok. Udah nyari itu berdua sama gue. Dari mulai COD and second dari OLX, sampai ke tempat sepeda di Kota Depok. Akhirnya dia baru dapat baru kemarin, dan itu udah naik. So, mungkin itu aja review dari gue. Untuk Detroit, United Detroit ini.
Good Trade 2. Ya, pesan dari gue adalah stay healthy. Pokoknya ini corona belum berakhir bagi gue, walaupun itu size-nya. New normal, new normal, bullshit. Jadi, gue minta lu semua stay healthy, Francis. Stay healthy yang penting. Rajin cuci tangan, kemanapun bagi lu abis keluar atau abis bersepeda, masuk sebelum masuk rumah, lu harus cuci tangan dan langsung lu mandi. Baju yang udah lu pakai, lu cuci langsung. Oke? Okay? See you in the next video di Upping Baby Channel. Bye-bye.